pertama udah dilepas, dilepas. Habis dilepas terus dilepas juga sama kawatnya, iya. Habis kawatnya dilepas baru dibersihin yang bracketnya, baru dibersihin. Setelah dibersihin biasanya sih diukur sama giginya ya, kalau kurang rapi baru dikikis sedikit, dikisimin sedikit, baru setelah itu dibersihin lagi, baru dipasangin kawat sama karetnya lagi. Kalau habis dikikis sih otomatis ya ngilu-ngilu kayak gitu, tapi kalau udah sehari dua hari terus enggak lagi. Kalau saya kebetulannya satu bulan dua kali.